Nah, selamat berjumpa lagi dengan kami Mentor Yogyakarta. Di sini kami akan mempersembahkan asam-asam khas puger pas pantai. Ya. Di balik keindahan puger ya, di sini ternyata tersimpan potensi kuliner yang luar biasa ya. Di samping alam puger yang indah ya, kita bisa lihat di alun-alun ya, ini alun-alun kota Puger, pusat pemerintahannya. Di samping itu, di Puger ini terdapat pemandangan alam berupa alam pantai ya, alam pantai, kemudian ada gunung ya, ini ada gunung Sading yang indah ya. Ini dapat pabrik semen di, dan pemandangan sekitar yang cukup indah ya. Belum lagi di sini ada potensi laut ya, laut yang indah, dan ini tempat pendaratan ikan ya. Tentunya banyak sekali ikan-ikan yang sangat lezat ya di sini ya, dan orang sini memanfaatkan dengan menggunakan kulinernya ya. Ya, kita ikuti ikan ya. Ngeten iki ulam nopo, Bu? Tongkol gete, tongkol cakalang. Niki cumi-cumi. Cumi-cumi kecil. Wah, niki bahane anu niku. Lemuru bahane untuk napa niku? Bahane anu bakar. Nggih. Ya, ini kita berada di pertigaan Puger ini ya. Di pertigaan istilahnya pergerakan Koramil. Koramil depannya Indomaret ya. Nah, ini pertigaan. Nah, ini ke kanan arah Jember, sana arah Kencong JLS. Enggak ke sini ya. Nah, ini Indomaret, ini Koramil ya. Nah, ini arah Jember, nanti di situ ada kuliner khas yang cukup terkenal di Puger ya. Ya, ini kanan ini kepuluhan kantor polisi lah, depan ini ya, depan ini mana namanya restoran mana suka, tempatnya di Puger guys ya. Ya, kalau ini depan ini ada kantor polisi, ini dan ini ada namanya warung tepot mana suka. Ya, ini warung namanya Mana Suka ya, yang khas di sini, tidak ada di daerah yang lain. Nah, ini namanya asem-asem. Nah, ini karena di daerah pantai dan tidak ada warung asem-asem senikmat di sini ya, karena saya sudah langganan sudah puluhan tahun ya. Seusia anak saya ini berapa tahun itu? Hampir 30 tahun ini. Nah, ini asem-asem. Ulame nopo, Bu niku? Kan napa? Putian nggih, sing anu sing selain niku nopo biasae? Ya niki, putian. Oh, putian. Selain putian? Biasanya apa? Orang sini bilang itu ikan udul. Sama itu. Yeah. Serada sewe ini lho. Ini luar biasa guys. Ya. Ini namanya asem-asem dan bumbunya apa nih? Apa cumannya sama bawang aja. Ya, dan tidak ada santannya. Ya, ini.
rasanya enak sekali guys, ikan retek ini. Nah ini salah satu. Nah ini ibunya ini sudah langganan saya sudah puluhan tahun ini. Bu Raci, Raci ya namanya. Niki lah ini ikannya. Ulam apa anu anu ini? Barakuda, oh nggih niki luar biasa niki ulam. Barakuda, tiyang niki namine napa? Udul. Wah iya niki yang pian luar biasa guys, memang enak sekali ini. Namun untuk menu-menu yang lain, nah ini bisa ini bebek pedas Pak, ini tahu lodeh tahu, ini sayur buri, pedas. Pokoknya jangan khawatir guys, kalau di sini ini khusus ada telur, rasa ikan maut. Nah ini pepesan.